like dan subscribe ya. Terima kasih. Tadi sampai jumpa. Akan kembali untuk
dikasih Allah kepada Daniel ya. Jadi Daniel bisa dibebaskan dari gua singa. Dan adik-adik tahu Daniel itu seorang pemberani ya. Dan dia berani masuk gua singa karena dia tahu percaya bahwa Allah akan menolong dia, menjaga dia. Ya, kita nyanyikan beranilah seperti Daniel. Ikuti langsung ya, kita akan coba. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Jalan. Raja sangat menyukai Bapak Daniel.
Jadi ada orang-orang yang tidak suka kepada Daniel. Daniel itu lebih pintar daripada mereka. Jadi mereka mencari kesalahan Daniel dengan membuat satu peraturan. Apa peraturannya? Peraturannya orang-orang hanya boleh berdoa kepada raja, tidak boleh kepada yang lain. Jadi siapapun yang berdoa selain kepada raja, dia akan masuk ke guaku. Adik-adik, aneh gak ya? Bapak Daniel itu pintar, Bapak Daniel juga sehat, bahkan lebih daripada orang-orang yang jahat kepada Bapak Daniel. Coba kita pikir, kepintaran dan kesehatan yang Daniel punya, siapa yang kasih kepada Daniel? Siapa ya singa yang kasih kepada Bapak Daniel itu kepintarannya dan kesehatannya? Apakah raja yang memberikannya kepada Bapak Daniel? Bukan! Kepintaran dan kesehatan Daniel tentu saja dari Tuhan. Tuhan yang disembah oleh Daniel. Tuhan yang disembah oleh kita juga ya? Betul. Nah, adik-adik jadi jelas. Tuhan yang memberikan kesehatan dan kepintaran kepada Bapak Daniel. Jadi, apakah Daniel itu jadi berdoa kepada raja? Tentu tidak. Bapak Daniel tetap berdoa kepada Tuhan, yang dia tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Suatu hari, ketika Bapak Daniel sedang berdoa, orang-orang jahat itu melihat Bapak Daniel. Lalu mereka berkata kepada raja, "Raja, kami ingin menemukan Bapak Daniel sedang berdoa kepada Allahnya, bukan kepadamu. Maka dia harus dilempar ke gua singa." Waduh, serem ya adik-adik. Lihat ya, singa itu punya giginya yang tajam, taringnya tajam. Singa itu menyeramkan ya adik-adik ya. Tapi Bapak Daniel itu tidak takut adik-adik. Walaupun dia mau dilempar ke dalam gua singa, dia pemberani karena Tuhan selalu menyertai Bapak Daniel. Nah, terus kalau gitu apa yang terjadi? Ketika Bapak Daniel dilemparkan ke dalam guaku, aku itu sangat lapar. Tapi anehnya, aku tidak bisa membuka mulutku. Mulutku seperti ada yang menutupnya rapat-rapat. Aduh, ditutup? Siapa yang menutupnya? Aku melihat ada seorang malaikat. Malaikat dari Tuhan menutup mulut-mulut kami. Jadi kamu gak bisa makan ya si Bapak Daniel itu ya? Jadi kalau gitu, apakah Bapak Daniel itu selamat? Iya, akhirnya Daniel selamat. Aku tetap lapar. Iya, kamu bisa lapar ya? Jadi pagi-pagi raja datang. Lalu Daniel dikeluarkan dari guaku. Nah adik-adik, ini semua karena Tuhan yang menolong Bapak Daniel. Tuhan tahu Bapak Daniel itu ada di dalam gua singa. Tuhan juga yang melindungi Bapak Daniel itu dari singa-singa yang buas ini. Nah, jadi selain kepintaran dan kesehatan, Tuhan juga yang memberi pertolongan kepada Bapak Daniel. Jadi Tuhan itu adalah satu-satunya Allah yang hidup. There is only one God. Adik-adik, jadi Allah Daniel dan Allah kita itu adalah Allah yang sama. Allah yang memberi kesehatan, kepintaran, dan juga pertolongan. Yuk, kita sekarang ulangin true statements kita. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Jesus loves you and me. Jesus is the boss. Jesus is my friend. There is only one God. Nah, terus kita ayat hafalan yang diambil adalah dari Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku.
aku tidak akan takut. Nah, jadi adik-adik, lewat firman-Nya tadi kita bisa belajar bahwa kita harus seperti Bapak Daniel dan tidak takut karena Tuhan adalah penolong kita. Hei, kita berdoa. Iya adik-adik, yuk kita berdoa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini ya adik-adik firman Tuhan ya. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Lo sudah dengar belum? Udah dong, Lause. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan kita akan menyanyikan Selesailah Sekolah Minggu. Tapi minggu ini kita mulai dengan merasa cuman dulu ya. Yuk, kita mulai ya. Yuk. Rambutnya di mana? Singanya?